Wong kang sing loman jere kangjeng Nabi iku para kelawan Allah. Wong sing loman iku para kelawan swarga. Wong sing loman iku para kelawan manusia. Wong kang sing loman iku adoh kelawan nerak. Sesuai dengan kemampuan kita. Ungdur ila man asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Jadi pembawa acara kan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi 1 juta 2500 ditokakan. Makanya mari kita bersama-sama Bapak sekali yang berbahagia, dengan detik-detik akhir bulan suci Ramadan kita semakin banyak pendekatan kita dengan Allah. Nabi kita Muhammad akhir bulan Ramadan sekeluarga orang waktu nangis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarganya ditanyakan kabeh sampai dibentingi. Memohon kepada Allah akhir-akhir bulan suci Ramadan. Sehingga taraweh mulai pertama. Alhamdulillah bapak-bapak mengge taraweh rajin. Sampai pitung dina meranakakan kosong karek sing tua tuh watuk ke watuk. Enak wong lanang itu. Wong watuk memang nurut wong lanang merata beda rada nakal. Ngeta ngge. Ngeta ngge. Ku adan ke ya Allah. Allahu Akbar. Buka ke buah rantem. Sakabe di badog. Lu enggak ning masjid. Ben masjid boro-boro ambil bojo dodok ning depan masjid mana ini pendopan ngerokok wis witir turung je. De ora jelas kan. Kira-kira wenten napa Kiai Jaz Ghazali ini kene. Ah nasi mengkono niku. Nggih, mudah-mudahan iki DPW semuanya, ahli-ahli ibadah semuanya. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tergolong khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebagus-bagus manusia bapak ibu yang hadir ini adalah super keimanannya, semakin diberikan panjang umur sehat walafiat rezeki alhamdulillah, semakin kita tingkatkan amal ibadah kita puasa pada bulan suci Ramadan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan tahun yang akan datang insya. Jangan tergolong manusia wasarun nas man tala umruhu wa samal, sejelek-jeleknya manusia sudah diberikan panjang umur, diberikan rezeki, waras sehat, ora salat, ora ngaji. Kira-kira ana tor setiap RT mengkono. Nah, nah. Ngeten nggih. Lagi zaman sengen gawe enten kok. Anak lakine salat, rabine budek. Anak rabine salat, lakine lenger. Anak mana sing lakine salat, rabine salat, iku mah DPW kumah. Alhamdulillah. Anak mana lakine ora salat, rabine ora salat, sakakep sakuwadi kumah. Mupakat temen iku laki rabi ora salat. Nggih DPC ya. Ana sing DPC sing ngono niku. Malu dong. Tapi insyaallah hasil pengajian pada malam ini kita banyak muhasabah renungkan, kita sama-sama alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sehingga kita terlena dengan jabatan, terlena dengan kedudukan, terlena dengan harta kekayaan sehingga kita terlupa barang wis ning kuburan jembek. Kelingan. Ya Allah kita kemati ya Allah. Menjerit. Rabbir ji'uni la'alli amalu salia fi mataratu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kita harap salat ya Allah. Kita harap ngaji ya Allah. Harap sodako zakat ya Allah. Bumi menghempit ular rezeki menggigit. Apa kata Allah? Kalah, sorry. Pengen kisobari ceramah kada dengkakan sirik. Kon salat ganti, kon puasa ganti, kon ngaji ganti, sodako ganti. Menjerit dalam kubur pengen urip mani enggak bisa. Dulu saya berikan kamu panjang umur, saya berikan sehat kamu, saya berikan rezeki kamu, saya berikan jabatan kamu tuh, tapi kamu lupa kepadaku. Qalilan ma tashkurun, sedikit kamu syukur nikmat apa yang saya berikan kepada kamu. Kok digontong kok la ilaha illallah. La ilaha. Satu kil mengatakan roh yang ngomong. Roh bapak-bapak ngomong. Premen ngomong. Ya Ali. Rohnya ngomong. Ya uladi. La talabat nami kumun dunia kamal ibad. Mencerit roh kita. Hei keluarga Ison. Hei anak-anak Ison, cukup nah bapak, nah bapak, nah. Bingin bapak kita tipu ke dalam dunia, nah. Gara-gara dunia.
akhirnya bapak bikin saudara ngaji numpuk harta, ternyata semuanya hampa, harta orang digawa, sikit kita disiksa nih Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bapak ibu sekalian. Tapi insya Allah yang hadir ini adalah ahli ibadah semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Innallaha ja'ala bani Adam ala samani khisalin. Sungguhnya Allah menciptakan bani Adam itu 8 macam, 4 macam ahli surga, 4 macam ahli neraka. 4 macam ahli surga, ibu-ibu yang di depan ini ahli surga semuanya. Amin. Yang bagaimana? Wajhun malihun, wajahnya manis, dipandang oleh sang suami mesem. Ibu-ibu dengar itu sang suami, menyiapkan sang suami uli ganjaran Siti Asia dan Siti Maryam. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Yang kedua, walisan pasulisannya fasih, buat dikir, buat baca salawat, buat baca Quran, manggil suami aa, papa, kakak, subhanallah. Alhamdulillah. Kita udah disiapin pembukaan. Wong wadon nyapakan kopi gena laki iku dibandingkan sodako 40 pakir miskin masih gedean pahalane nyapakan kopi gena laki. Wadon suara gampang gitu enggak? Walisan pas tulisannya fasih, subhanallah, manggil soa apa apa kaki Allah. Amin ya Rabbal. Komo sampai nawani ini laki Mau dipakai sekarang apa nanti? Kumah. Mantap. Pernah bapak-bapak ditawani pernah? Boro-boro. Nunggu ditawani modar dingin. Orang jerejeng mayo. Tapi insya Allah pulang dari sini nanti nawari nama suami. Ahli surga semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, wayadun sakiloman sodakoh. Kok kayak ibu aji, ya Allah, istri yang soleha. Soal anaknya dikumpulkan semua. Gimana? Oke, siap semuanya. Yang keempat, waqalbun takin, hatinya takwa alham. Istiqomah. Istiqomah dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Detik-detik akhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ayah menai sehat, umurnya, ya Allah. Mana tahun mana ke pendak mana Yesus teman buka-buka masyarakat pulang roti tak kalau pulang kalian tahu apa apa ada lawu mangan yes ayam tak berapa apa tak bebek tak sore papa biasa insya Allah kuwadon ahli surga tetapi anak mak mana kuwadon si ahli neraka dibahas toraki bahas toraki tapi duduk ibu-ibu maaf bikin mebu wadon kedung bibitnya singkai nih dibahas lagi. Yang pertama wadon ajinakaku wajhun abisun, di sawang ni laki merengut, di sawang ni laki monyong, di sawang laki melembung kaya ulat dungjong. Anak ni laki. Kira-kira anak laki semua. Yang kedua walisanun fakisun judes bu ketusnya kabina bina. Ning laki nyelok ya bapak nira dia wake hehehehe. Mak mohon. Barang yang pasar mah ya Allah kang ya iwang itu pintar sih orang wadon stres takut ini laki nyelok ke bapak nira dewek ini tukang cengek makan ya iya cengek ini pintar sekilo wali sarun fakisun judes ketusnya kayak bina-bina na'udzubillamin na'udzubillamin insya Allah yang lalu biarlah kita buka lembaran. Suami pengen mangan dek, saya sengaja nggak lama makan di luar dek. Saya ceramah kisah ya Allah, enak banget, nyambung ya Allah. Gede amat pernah nyiapin makan suami Allah. Gede ini semono gede ini ganjaran nyiapkan makan suami. Apa jadi habisin judi? Suwi aleman. Orang kecil itu sekolah meja, sekolah meja, sekolah meja. Mungkin dia ke tua tua nggak pengen di aleman mengkonon itu. Anak si mengkonon itu. Wah oke. Yang terakhir ayang ketiga wayadun bakhilun pelit kucir malitet ngawat oh. Al bakhilu ba'idu minallah ba'idu minal jannah ba'idu minan nas wa qaribu minan nar utai wong kang sing pelit iku ado kelawan Allah ado kelawan swarga ado kamsa parak kelawan neraka
Makanya yuk kita sama-sama contoh pimpinan kita Bapak Haji Kasman, memberikan sedekah, memberikan impah, memberikan zakat. Itu anjuran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikeluarkan zakat kita, nanti akan nempel hancur harta benda kita. Go. 1 juta kok Bu, ibu-ibu 1 juta Bapak. Udah dijakati. 2% tengah kok udah dikeluarkan kok. Nempel iku jadi mampu kabeh kon duit sing liyane kabeh. Gawe penyakit itu. Gawe penyakit. Maka keluarkan. Yang PNS setiap bulan nang alhamdulillah nang ke gajian kesakian. Nggih ah. Go. Bapak-bapak hasil kerja, hasil kulit dan lain sebagainya ngelebihi dari biasa nisab. Tidak. Sama kiai juga sama hari sugi mah kiai. Kula ge ngetokan pirang iku sampun sami. Konon bukan ngomong doang pada kiai ge sugi mah kudu jajakan. Akur kira-kira. Akur ta. Nah, yang keempat wa qalbun sadid, hati ini atos. Yuk kita jangan hati dangkal. Mau kan jere Pak Haji Kasman kan. Wong sing dongkol mah mau bakal mulia. Wong sing tukang marah mau bakal mulia. Nah mari kita sama-sama training pendidikan pada bulan suci Ramadan awal detik akhir masa. Yuk kita sama sholat tarawih. Ya Allah subhanallah nikmat kita sahur alhamdulillah, buka bersama dengan istri alhamdulillah, sholat tarawih alhamdulillah. Ya Allah, sedengar lagi kita akan menghadap kepada akhir-akhir bulan suci Ramadan, sedengar maning bulan Syawal. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan detik akhir bulan suci Ramadan kita semakin meningkat keimanan katakan kita kepada Allah. Kita doakan ibu kita, abah kita, mudah-mudahan beliau pun kesedanten diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak yang halal yang barokah, termasuk bapak ibu yang hadir diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar datangnya dari Allah, apabila salah kebodohan pula, kekhilafan pula, semoga saking pula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.